PM nak tanya Cik Man tentang tentang stadium ni. Okey, soalan yang ada dalam 6 soalan lah kami nak tanya. Stadium Perak ni. Ikut rekod, dibina pada tahun 1965. Tarikh rasmi rasmi stadium ni? Kalau itu tak ada dalam rekod. Tanya. Siapa yang rasmi masa tu? Ada tahun dibina. Tahun dibina. Kalau ikutkan dalam kapasiti penonton dalam stadium ni berapa? Dalam 20,000 ke 45,000. 40,000 kurang lah. Macam mana kaedah maintenance semua fasiliti dengan equipment kat dalam stadium? Maintenance secara tahunan. Kontrak tahunan. Siapa syarikat maintenance yang... Syarikat dia Stadil Senyang Berhad. Yang berkaitan dengan kerja-kerja sivil. Dia ada lagi satu kerja-kerja lagi. Lepas tu jenis rumput yang kat Stadium Perak yang kita dapat tengok ke depan ni, apa jenis rumput yang berguna? Tak tahu nak tak, tapi anggaran mungkin kau keras biasanya lah. Kau keras biasa lah. Biasa untuk padang tu ada jenis rumput dia. Okey, saya tambah sikit. Untuk track ni. Okey, track ni kita pakai synthetic running track. Track ni. Yang diluluskan oleh IAAF. Tahu kan? IAAF apa? Tahu. Okey, lepas itu dia punya spotlight ni memang melepati lah 1,500 lux. Oh. Okey. Dah. Itu saja. Itu saja. Okey. Terima kasih.